Dari video CCTV ini terlihat seorang berdiri sambil marah dan menampar seorang yang duduk di sampingnya. Diduga pria yang ditampar ini adalah Sukoco Bambang, Direktur PT Inovasi Teknologi Indonesia. Kamera pengintai ini berada di kantor perusahaan Sukoco di Bandung, Jawa Barat. Sukoco sendiri menjadi terpidana kasus korupsi pengadaan simulator Korlantas Polri yang akhirnya menyeret dua jenderal. Pengadaan simulator sudah berlangsung sejak 2011. Dari penelusuran di Polrestabes Surabaya, hanya ada 3 simulator SIM, namun tak satu pun simulator motor. Setiap peserta uji akan menjalani 4 tes pada simulator ini, yaitu uji reaksi, uji antisipasi, uji konsentrasi, dan uji keterampilan. Alat simulator ini sebenarnya cukup membantu masyarakat dalam membuat SIM. Namun sayangnya pengadaan alat ini berujung kasus. Selasa sore, usai pertemuan di Mabes Polri, Ketua KPK konsisten tetap mengusut korupsi pengadaan simulator ini. Kalau di kepolisian tadi, tersangka itu adalah penipuan. Kemudian kalau di KPK tersangkanya ada ini kita sangat menghargai dengan korupsi. Kapolri tetap pada penyidikannya, tidak kita menghargai. Dari salinan yang diterima tim redaksi, Korlantas membuat surat perjanjian dengan PT Citra Mandiri Metalindo Abadi. Dalam perjanjian ini, Korlantas menentukan harga pengadaan untuk simulator roda 2 sebesar Rp54.453.000.000. Sementara harga pengadaan untuk simulator roda 4 sebesar Rp142.415.000.000. Namun dalam pengajuan pembayaran yang diajukan PT Inovasi Teknologi Indonesia, total harga simulator untuk dua jenis hanya sebesar Rp80.784.000.000. Artinya, ada selisih 110 miliar dari harga yang diajukan. Tim Liputan Trans 7.